Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat selalu tentunya ya. Baiklah, pada musim haji tahun 2023, sebagai salah satu tanda anak yang berbakti itu kan berkurban atas nama orang tua dan juga membadalkan berdoa. Hari ini kebetulan saya ketemu dengan Ibu Herni ya? Herni Pak. Herni. Iya. Ini kalau nggak salah pegawai di Makam, kebetulan berniat membadalkan haji orang tua. Kita tanya beliau apa motivasinya, karena terlalu banyak di kita anaknya kaya raya tapi lupa membadalkan haji orang tuanya. Itu salah satu yang berkenan. Tapi sebelumnya kita sapa beliau. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Oke, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Kalau saya lihat Ibu ini kan kulitnya putih. Ini orang Jawa atau orang Sumatera? Saya orang Sumatera Pak. Sumatera Pak. Kalau saya kan Jawa Sumatera. Oh iya, ya Sumatera ya Pak ya. Sumatera. Tepatnya Sumatera mana? Saya di Sumatera Utara Pak, di Tapanuli Selatan. Kalau dulu Tapanuli Selatan, sekarang Tapanuli Selatan. Nah, sekarang sudah Padang Lawas. Oke, berarti Tapanuli Selatan. Iya Pak. Jadi asli Muslim. Muslim Pak. Muslim. Kalau orang Sumut ini kan biasanya yang kan pakai marga ya. Iya Pak. Apa marga Ibu? Saya Lubis Pak. Lubis. Iya Pak. Lubis ini kan kalau nggak salah 100% Muslim. Apa ada nonnya? Ada juga sih Pak yang non Pak. Karena di Kemenak itu kan banyak juga yang marga Lubis. Ibu ke Batam tahun berapa? Saya ke Batam tahun 2022 Pak. Selesai tamat SMA langsung ke SMA. Batam. Iya Pak. Kalau nggak salah Ibu kan pegawai kejaksaan. Betul Pak. Betul. Betul Pak. Apa memang dari awal sudah pegawai kejaksaan? Dari 92? Tidak Pak. Saya ke Batam itu sempat kerja di perusahaan dulu Pak, di PT, kata orang sini Pak. Pernah kerja di PT? Pernah Pak. Itu kok bisa lulus di kejaksaan itu tes apa karena pengangkatan? Tes Pak, saya tes Pak. Tes tahun berapa dia? Tahun 2009 Pak. 2009 tes? Ya betul. Bukan pengangkatan ya? Tesnya di situ sekaligus ininya Pak, lulusnya di situ ya. Saya kan bukan karena tes. Oh gitu. Tapi pengangkatan. Oh iya iya. Kalau Ibu tes ya? Tes Pak, lewat tes. Orang bilang kalau tes itu yang diuji adalah otak. Gitu kan. Ya. Kalau pengangkatan itu karena pemerintah kasihan aja dengan kita. Ibu berapa bersaudara? Saya ada 8 orang Pak, keluarga besar. Betul. Betul Pak. Berarti ini betul-betul orang kampung ini. Orang kampung Pak. Iya. Ibu nomor berapa Pak? Saya anak kedua Pak. Kedua? Iya. Jadi dari 8 bersaudara masih hidup semua? Alhamdulillah, itu sebenarnya Pak kami totalnya 10 orang, cuman 10. Meninggal 2 orang. Oh, meninggal 2 orang. 2 orang itu yang meninggal yang tua? Masih kecil-kecil Pak. Oh, masih bayi. Masih bayi. Jadi 10, bisa dikatakan 10 bersaudara ya. Betul Pak. Yang hidup 8. Kalau orang seperti ibu semua anak banyak itu banyak loh umat Islam. Oke. Ayah sudah tidak ada ya? Ayah sudah. Kalau ibu? Alhamdulillah masih. Di mana sekarang? Sekarang masih di ini Pak, di Tapsel. Oh, di kampung. Ya, di kampung. Oke, ibu menikah tahun berapa? Saya 2012 Pak. Oh, berarti kerja dulu ya? Iya, kerja dulu Pak. Banyak orang yang mau waktu itu ya. Berarti banyak mantannya nih. 2002 menikah. Suami orang mana? Suami saya orang Pariaman Pak. Oh, orang awal. Iya, Minang ya? Oh iya, iya. Berapa anak sekarang? Anaknya ada 3 Pak. 3, yang besar? Yang besar kelas 4 SD, udah mau naik ke kelas 5. Yang nomor 2 naik kelas 2 nanti. Ini yang ketiga Pak. Berarti anak baru 3? Iya Pak. 3 atau baru 3? 3 aja Pak. Kalau lihat saudara orang tua kan apa? 10 tadi ya? Iya Pak, beda Pak mungkin. Ini 5 separuh. Oke Bu, saya ingin tahu dulu apa motivasi Ibu membadalkan haji ayah kira-kira? Motivasi saya ya Pak ya, karena
mencoba ini Pak, berbuat untuk ayah, karena sekarang kan almarhum sudah tidak ada lagi. Jadi ayah sudah tidak ada, tahun berapa? Ayah sudah meninggal tahun 2015 Pak. 2015 di Medan. Iya Pak. Di Taksel itu ya? Iya, di Taksel Pak. Dan dimakamkan di sana? Iya, betul Pak. Terus, saya kan yang badal haji ke saya ini kan misalnya 6 juta. Iya. Itu kan dikeroyok atau patungan 4-5 orang. Ini ibu sendiri? Ini sih saya belum ada komunikasikan dengan saudara-saudara saya. Kalau misalnya nanti saya ada niat sih mau mengkomunikasikan, mana tahu mereka mau bantu, mau berpartisipasi. Tapi kalau misalnya nanti saudara saya ini mungkin ya, kita kan ekonominya beda-beda ya Pak ya. Ya nggak apa-apa Pak, saya dah dari saya nggak ada masalah. Ya. Penting sekarang ini sendiri dulu. Ya betul Pak. Kalau nanti ada saudara-saudara yang lain mau patungan ya. Patungan terima. Ya, terima Pak gitu. Harap. Betul ibu tuh, berarti ibu ini bijak. Kita tanggung jawab. Kalau ada yang lain mau, silahkan. Silahkan. Sebab betul, ada beberapa orang itu yang tersinggung keluarganya ketika tidak ngajak-ngajak. Betul, kan mana tahu berpartisipasi kan ayah kita juga, ayah bersama gitu kan, ya Pak. Tapi ibu juga memastikan kalau misalnya yang lain karena ekonomi beda-beda lagi, saya lah. Saya siap Pak. Kalau ibu lahir tahun berapa? Saya 83 Pak. 83. Berarti ibu sempat dibesarkan oleh ayah ya, lama? Alhamdulillah Pak, saya dulu sebenarnya sama ayah dan ibu itu sampai umur 7 tahun ya Pak ya. Sampai umur 6 tahun kan sekolahnya di kampung sampai tamat SD. Udah gitu tamat SD saya langsung ke kabupatennya Pak, udah ngekos lah, tinggal sama saudara juga gitu. Berarti ibu jauh memang? Iya, lumayan sih Pak. Dan kalau pulang, dari rumah ke tempat sekolah itu jauh? Jauh Pak. Dan pulangnya itu kalau dulu ada caturulan ya Pak ya, sekali 3 bulan aja saya pulang itu. Berarti ibu betul-betul di kampung? Iya. Iya. Wong desa berarti kan? Iya Pak. Oh iya, berarti ibu sempat dibesarkan oleh orang tua walaupun tidak serumah, tapi orang tua itu membesarkan langsung. Iya Pak. Sebab banyak di antara kita ini kan memiliki nasib masing-masing. Iya Pak. Kadang kita kan dibesarkan juga oleh nenek, oleh siapa? Saudara, tante, paman, gitu Pak. Kenapa ibu hanya membadalkan haji ayah? Iya. Ibu tidak apa bertahap? Ada ibu masih hidup kira-kira atau masih sehat? Untuk ini Pak, kemarin alhamdulillah ibu saya juga udah, alhamdulillah sudah saya umrohkan. Oh sudah di umrohkan? Sudah umroh. Terus karena pada saat itu kan, pada saat saya adu duit, almarhum sudah, bapak saya sudah meninggal. Jadi terpaksa ibu saya yang berangkat sendiri gitu kan. Jadi untuk kenapa saya badalkan bapak saya, karena yaitu ya sudah tidak ada, sudah tidak ada, dan alhamdulillah sekarang saya ada rezeki sedikit. Ya kenapa enggak gitu Pak. Kalau ibu masih sehat? Masih sehat Pak, alhamdulillah. Jadi kan begini ya, orang yang bisa dibadalkan haji, satu orang yang sudah meninggal ya, atau masih hidup tapi uzur ya Pak, enggak bisa ngapa-ngapain ya. Artinya membadalkan haji ibu tidak boleh ya, karena ibu masih sehat. Masih sehat. Tapi sudah mengumrohkan. Sudah. Hanya saja sekedar saran kepada ibu dan keluarga. Iya. Apapun ceritanya, umroh itu sunnah. Iya. Maka iuran saja keluarga, cari duit 25 juta, daftarkan haji ibu kita. Perkara berangkat tidak berangkat bukan soal. Yang penting gugurkan kewajiban dulu. Nah gitu, karena umroh itu kan sunnah. Siapa? Hanya saja sebenarnya wajib itu untuk dirinya, bukan kita wajib mewajibkan orang tua, bukan. Tetapi maksudnya kalau harus memilih, ke depan kalau bisa hajikan ibu kita, bukan umroh Pak. Iya. Tapi umroh kan sudah tadi. Sudah Pak. Kalau di suatu saat ibu ada rezeki, jangan nunggu badalkan haji ibu. Kalau membadalkan kan berarti nunggu meninggal dulu. Atau nunggu uzur ya Pak. Nunggu uzur dulu. Ya, daftarkan saja haji ibu kita.
berangkatnya kita serahkan kepada Allah. Konon kebijakan hari ini tidak ada pendampingan dari Kementerian Agama. Jadi kalau dulu misalnya nih, ada orang daftar haji sudah 60 tahun. Nanti kalau sudah 70 tahun otomatis berangkat, ada orang yang bisa dadakan mendampingi. Sekarang enggak boleh. Jadi sekarang tuh mau maaf lansia, mau lansia, mau setrik, mau tidak, berangkat sendiri. Berangkat sendiri. Alasannya adalah sudah ada petugas yang cukup. Yang kedua, pendampingan. Tapi saya pastikan petugas itu akan mampu, karena pengalaman saya membimbing ibadah haji. Maka caranya, mumpung ibunya sekarang insya Allah tetap menjadi anak yang soleh, insyaallah ibu berikut saudara didaftarkan sekaligus. Solusinya gitu, jangan terpisah. Dulu bisa terpisah, orang tua dulu, pendamping bisa dadakan. Menurut ibu, apa kenangan yang paling mendalam ibu bisa berkenan membadalkan haji ayah? Karena begini, terlalu banyak orang tua membiayai anak mati-matian, mengkuliahkan sampai sarjana, bahkan dicarikan pekerjaan. Orang tua tidak sempat menunaikan ibadah haji, saking habis-habisan untuk anak. Dia tak terpikir juga membadalkan haji. Dan itu kawan-kawan saya. Ibu menurut saya tidaklah seperti orang itu. Tadi ibu ceritakan sekolah jauh, terpisah. Kebatan juga karena ingin bertarung hidup untuk lebih baik. Artinya bukan karena orang kerja, karena sendiri. Sementara orang lain nasibnya beruntung, orang tua semuanya yang membiayai, termasuk mencarikan pekerjaan. Kok tak ada tertarik? Ya ini ibu ini luar biasa. Apa yang menjadikan ibu, terutama kenangan yang paling indah untuk ayah, sehingga ibu ada keinginan untuk membadalkan haji? Silakan. Kalau ayah saya itu Pak, dia itu begitu penyayang sama kami Pak. Penyayang, terutama dengan ibu. Apa contoh sayangnya gimana? Saya waktu kecil Pak, teringat dulu kalau ayah itu sering cari kutu kita Pak ya. Itu kesulitan untuk pekerjaan cowok ya Pak ya. Cari ini. Ayah kita sering mencarikan kutu. Iya. Biasanya kan ibu tuh. Iya. Dia itu begitu sayang sama anaknya Pak. Ya, dan memang umumnya ciri orang tua yang sayang paling kutu, dipotongkan kutu. Iya. Berarti ibu dulu, walaupun tak ada entah tidak kutu juga, ayah tuh mencarikan kutu. Iya Pak, sampai lama di tengah malam kayak gini Pak. Malam? Iya Pak, sampai iya kadang itu yang tercepat tidur Pak. Oh, berarti ibu teringat. Iya Pak. Ayah itu mencarikan kutu. Iya Pak. Itu ini juga pelajaran kita ya sebagai anak, sebagai orang tua. Jadi ternyata anaknya akan terinspirasi dengan orang tua. Bukan uang yang digelontorkan kepada anak, bukan yang disarjanakan, tapi kasih sayang langsung. Kasih sayang langsung itu contohnya mencarikan kutu, ngajak anak jalan kaki, itu kan sederhana. Iya. Tapi kenangannya panjang, karena banyak, terlalu banyak hari ini orang tua sibuk kerja, sibuk cari jawaban, sibuk sana sini, melupakan hal-hal yang kecil. Seperti ibu tadi, ternyata yang diingat itu, Pak, sederhana sekali. Iya. Hanya sekedar mencarikan kutu. Iya, sampai kita dan itu kan kasih sayang sebenarnya. Iya, selain itu ada nggak? Ya seperti pada umumnya lah Pak, orang pada umumnya ya. Apa yang kita sekolah dulu, apa yang kita minta diusahakan Pak, sampai dia jual ini biar kita sekolahnya bisa lanjutkan Pak ya. Pernah saya ingat dia jual sepedanya Pak untuk saya biar sekolah. Kalau dulu masih sepeda yang ontel-ontel gitu lah. Iya, sepeda jadul, Pak. Padahal itu kan barang kesukaan dia ya, tapi untuk kita yang biar sekolahnya nggak putus ya, nggak berhenti, dijual Pak. Jadi begini tuh semuanya, ternyata ini pelajaran kita ya, karena kebetulan hari-hari saya menangani konflik rumah tangga.
Ternyata anak ini pada akhirnya terinspirasi dengan orang tuanya, bukan apa yang telah diberikan, tapi apa yang telah ditunjukkan. Gitu. Terlalu banyak orang tua menghabiskan segalanya untuk anak, tapi anak tidak ingat juga. Apa sebenarnya jawabannya? Jawabannya mungkin orang tua belum begitu berat perjuangannya. Yes, ternyata satu, selain mencarikan cucu, yang kedua, demi anak dia rela melakukan keputusan yang berani menjual sepeda kesayangan. Padahal sepeda itu zaman itu kan sangat berarti lah, iya Pak. Nah, bahkan mungkin itu satu-satunya. Iya Pak, selamat. Supaya bisa dia ibu supaya sekolah, iya, ya, dijual barang. Ya mudah-mudahan ibu punya ayah sekarang ada di Solo. Amin ya Allah. Karena salah satu pengabdian orang tua pada anak itu adalah bagian dari pahala. Karena begini, ini untuk tugas yang lain. Besar kecilnya perjuangan itu bukan dilihat dari apa yang diberikan, tapi nilai perjuangannya. Mungkin orang tua pernah memberikan kita mobil sebagai anak, tapi orang tua telah memberikan kita sepeda. Itu pahalanya bisa lebih besar memberi sepeda daripada mobil. Kenapa? Mungkin yang mobil dia kaya raya. Iya Pak. Kalau sepeda dia susah. Iya. Itu yang dilakukan oleh almarhum Pak Sabri Lubis pada anaknya yang bernama Herni tadi Bu ya. Iya Pak. Oke, kemudian yang terakhir Bu, kapan Ibu ziarah ke makam ayah? Pas saya pulang lebaran kemarin Pak, alhamdulillah saya bisa pulang tahun ini bersama keluarga setelah COVID kan belum, baru ini pulangnya. Nah, itu terakhir Pak. Oke. Maksudnya begini, kalau bisa tidak harus buru-buru. Setelah badal haji, atau potong hewan kurban, ini kita ngajari anak sebenarnya. Iya Pak. Kita ziarah ke kuburan almarhum, kumpulkan keluarga, terutama anak kita. Ketika kita ziarah ke kuburan, ajak anak-anak kita, kita sampaikan saja, nah ini kuburan kakekmu, dia orangnya baik, dia orangnya perhatian dengan bunda, sebut kebaikan. Walaupun ada tidak baik, kalau sudah meninggal dunia tidak boleh disebut. Siap. Sebut. Setelah itu nanti sampai ke rumah doa bersama. Tidak harus undang orang sekampung, keluarga dekat saja. Anak harus ikut. Tujuannya sebenarnya kita ngajari anak kita agar anak kita melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Kita pastikan kita, kakek itu wali ya, kakek itu posisinya. Terlalu banyak hari ini, terutama kita yang tinggal di kota, tidak memperkenalkan kepada anak kita siapa kakeknya, siapa pamannya, di mana kuburannya. Itu nanti kalau kita meninggal dunia, itu hanya batas anak kita saja yang ingat dengan kita. Itu pun belum tentu ingat. Tapi pastikan cucu kita pun akan mendatangi kuburan kita sebagai neneknya. Itu salah satu caranya kita ajak anak kita. Ini kan ngajari kita misalnya, ngajari anak kita agar tahu siapa kakek neneknya. Nanti kan kita ini bakal meninggal dunia juga. Nanti anak kita akan melakukan hal yang sama. Mirisnya hari ini kita, apalagi kita yang tinggal di kota, tak pernah pulang kampung, mungkin tiket mahal, kita sedih sebenarnya. Belum tentu cucu kita nanti kita ingat, karena kita tidak melakukan hal yang sama. Itu satu. Yang kedua, ibu anak perempuan berapa? Satu Pak. Satu, ini ya? Iya Pak. Nah begini, kalau kita punya anak perempuan,
wajib diperkenalkan. Ini kan sambil pulang kampung ceritanya. Iya. Dengan paman-paman dia. Paman, ini anakmu juga ya. Diperkenalkan dengan sanak pemilihnya. Semuanya. Jangan sampai nek ciri wong Jawa kepaten obor. Mengapa? Kita nggak tahu nasib kita ke depan. Mana tahu kita mati cepat. Mana tahu kita ini tiba-tiba meninggal mendadak atau setruk, atau kita cerai. Anak-anak perempuan yang bertanggung jawab adalah walinya. Kalau kita meninggal dunia, ada ini nanti mau menikah, ini kan wali. Nah, gitu. Jangan sampai anak kita nanti menderita mencari wali sendiri. Maka ketika kita masih hidup, hubungkan dia dengan siapa keluarganya. Yang wajib itu sebenarnya anak perempuan. Anak laki-laki untuk menjaga supaya tidak terjadi pernikahan sedarah saja. Kalau untuk laki-laki. Tapi anak perempuan tanggung jawab. Karena dalam hukum agama, misalnya kita meninggal dunia, suami kita atau apalah namanya, kewajiban ini kan ada di keluarga bapaknya, kakeknya, segala-galanya. Hari ini terlalu banyak di Batam orang menikah membohongi wali karena bapaknya telah tiada, dengan pamannya dia jauh. Dia ngambil keputusan cari wali hakim saja. Pak tua pasti mau. Yang penting yang buat pernyataan wali sudah tidak ada. Wali sudah ada. Maksud saya, kalau nanti ibu sudah datang hati, katakan waktunya, tidak harus pulang kampung. Di sini boleh, tapi anak harus tahu. Harus tahu bahwa kita telah berbuat baik dengan orang tua kita. Itu sebenarnya targetnya kita ngajari anak. Nah gitu, karena sekarang terus aja lu terlalu banyak kita lupa membawa anak kita memperkenalkan siapa kakek nenek. Oke bu, terima kasih ya pak, sama-sama. Kita saya doakan ya, terutama adik-beradik ya pak, mari kita doakan. Berarti ada kakak satu ya? Ada pak. Ada yang lebih tua ibu satu? Ada pak. Kita doakan adik-beradik ibu Erni ya. Erni pak. Erni, iya, baik pak. Kakak maupun sebagai adik-adiknya yang tersebar di mana-mana. Betul. Karena beliau sudah menghajikan, membadalkan haji ayah kita, karena ayah ini kan ayah kita bersama ya. Iya pak. Dan juga sudah mengumrohkan ibu. Untuk kita doakan, mudah-mudahan beliau di pekerjaannya aman-aman saja. Amin ya Allah. Sehat walafiat. Amin. Dan harapannya ya, kepada semuanya ya yang mendengarkan video ini, mari kita badalkan haji ibu kita, ayah kita yang mungkin mereka belum sempat, belum ada kesadaran. Mari kita tebus kesalahan orang tua itu oleh anaknya. Dan yakinlah, apapun uang yang diberikan untuk orang tua itu tidak akan pernah hilang karena akan kembali ke kita. Karena kalau kita ingat pesan Buya Hamka, harta yang dituntut akan jadi rebutan anak. Harta yang dimakan itu akan jadi kotoran. Seperti ibu nih, ya, punya uang, bayar haji, punya uang untuk umrohkan ibu atau yang lain-lain, itu tidak hilang. Itu yang pasti ikut kita. Tapi harta yang dibelikan, mobil, belikan rumah, kapling, segala macam, itu hanya anak aja berebut nanti. Tinggal ya pak ya. Kira-kira seperti itu. Yang kita makan juga akan jadi kotoran. Mudah-mudahan video ini menjadi inspirasi kita. Ternyata ibu Erni terinspirasi kepada ayahnya karena ayahnya ternyata melakukan hal-hal yang kecil tapi luar biasa. Coba pelajaran kita sebagai orang tua ya, lakukan hal yang kecil kepada anak tapi rutin. Saya kira itu teman-teman dan ibu ini, terima kasih ya. Ya pak. Teman-teman agak bising ini di Megamall masalahnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.